Jadi ini ada cicing lainnya. Pejabat mah tunjangan ayah, tunjangan itu yuk. Rakyat ayah tunjangan lawan. Tunjangan pajak. Selamat siang, sahabat Tribun. Saya kontributor di Sukabumi. Saat ini mahasiswa di Sukabumi dari kelompok Cipayung Plus Sukabumi dan Badan Eksekutif Mahasiswa di Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi, Jalan RS1 nomor 25 Cipayung Sukabumi. Dalam tuntutannya mereka menuntut pemerintah daerah untuk turun tangan melakukan kaitan dengan kenaikan harga beras yang di luar dari HRT atau harga eceran tertinggi saat ini. Ya, saat ini mahasiswa menuntut PJ Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartaji untuk datang menemui mahasiswa berdiskusi dengan langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sukabumi kaitan HRT ataupun meningkatnya harga bahan pokok di Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira seguruh. Amalnya ceklot bahwa arungan di dia pampil karena dia memang suna. Amri ke orang suna, orang campang. Santet, santet. Muang mudu sekejang beas, muang ngejat sekejang jaga. Awak air di dekat. Alam bapak, sejuk kalung berkamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya, terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GNI, HMI, kemudian PMI, IMM, dan organisasi lokal seperti HMI dan Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di tidak pernah sejahtera kawan-kawan. Sejak dari dulu kawan-kawan katanya Indonesia dalam pemerintahan yang dipimpin setiap presiden mengatakan akan adanya kemandirian pangan, tapi nyatanya bohong kawan-kawan. Apa kawan-kawan? Katanya akan ada ketahanan pangan, tapi bohong. Mana buktinya? Saat ini mahasiswa masih menunggu dari PJ Wali Kota untuk menemui masa aksi untuk memberikan tanggapan terkait dengan langkah pemerintah daerah Kota Sukabumi menyikapi kenaikan harga beras dari harga eceran tertinggi. Selanjutnya mahasiswa ini juga akan melakukan aksinya di gedung DPRD Kota Sukabumi dan selanjutnya akan melakukan orasi-orasi di Jalan Adipura Kota Sukabumi. Demikian perkembangan selanjutnya kami sampaikan.